Assalamualaikum semuanya. Karena kemarin Mary Wijen aku yang strawberry itu viral, jadi di kesempatan kali ini aku mau buat Mary Wijen yang original. Ini resepnya beda ya teman-teman ya. Menurut aku ini tuh jauh-jauh lebih gampang dan enak juga sih, sama-sama enak. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Mary Wijen original ini, kalian bisa langsung aja tonton sampai habis ya teman-teman ya. Dijamin sih kalian bakalan ketagihan sama resep ini, soalnya ini tuh lebih crispy. Langsung aja di langkah pertama, aku bakalan sangrai wijennya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk wijennya aku pakai 150 gram. Tips dari aku biar wijennya tuh mateng, bener-bener mateng, gak cuman gosong bagian luarnya aja, kalian nyangrainya harus pakai teflon yang tebel ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon yang tebel terus anti lengket, kalian wajib banget sih beli seperti yang aku punya ini. Itu harganya cuma 100 ribuan aja, tapi dia tuh bener-bener awet banget. Link produk ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau buat Mary Wijen ini, kayaknya teflon anti lengket paling tepat ya teman-teman. Nanti aku bakalan kasih tahu alasannya. Ini wijennya setelah aku sangrai kurang lebih 5 menit pakai api kecil, dia warnanya udah cakep ya. Jadi kita langsung aja pindah ke dalam wadah yang gede. Lanjut di teflon yang sama kita masukin 200 gram gula. Karena aku pengen ada rasa vanilanya gitu, jadi di sini aku ada perisa vanila. Aku pakainya 1 gram atau setengah bungkus ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja masak dia pakai api kecil. Ini kita goyang-goyang aja biar tercampur gitu loh teman-teman. Ini kita biarin aja. Dan di sini kenapa aku rekomendasiin kalian pakai teflon yang anti lengket, karena gula atau karamel ini kan lengket ya teman-teman ya. Kalau kita pakai teflon yang gak anti lengket, biasanya nanti pas nyucinya ribet teman-teman, dan gulanya bakalan nempel-nempel ke teflon kan. Tapi karena dia tuh anti lengket, kalian bisa lihat sendiri, walaupun gulanya lengket-lengket, sekali aduk dia tuh udah copot gitu loh teman-teman. Ini aku saranin kalau kalian masak gula, please jangan jahil seperti yang aku punya. Didiemin aja teman-teman, asal apinya pakai api super kecil, dijamin dia nggak gosok. Asal jangan sampai lupa. Aku pernah sampai lupa sih teman-teman. Jadi alhasil karamelnya tuh kayak agak pahit gitu loh. Ini karena aku tuh orang yang gak sabaran, jadi aku aduk-aduk, jadi malah dia ngegumpal. Jadi kalau gulanya ngegumpal kayak gini, lelehnya tuh malah lebih lama teman-teman. Jadi diusahain buat Mary Wijen itu sabar-sabar aja ya, pokoknya diaduk pelan-pelan aja kayak gini sampai si gulanya bener-bener larut. Pokoknya tips dari aku biar karamelnya tuh hasilnya cakep mulus gitu ya teman-teman ya, kita harus sabar di sini sih. Kalau kita nggak sabar, nanti hasilnya bakalan nggak karu-karuan teman-teman. Pokoknya ini kita aduk pelan-pelan aja, pokoknya sampai si gulanya ini tuh dipastiin nggak ada yang bergerindil. Ini udah mulai mencair ya teman-teman ya, dikit-dikit masih ada gula yang menggumpal. Ini sabar-sabar aja kita tungguin, soalnya kalau kita buru-buru nanti malah hasil karamelnya tuh kurang cantik. Jadi ini kita aduk pelan-pelan aja, pokoknya intinya buat ini tuh sabar-sabar aja. Kalau karamelnya udah mencair seperti ini, teman-teman bisa langsung aja tambahin 30 ml air biasa. Jadi ini langsung dimasukin. Hati-hati ya teman-teman ya, ini tuh super panas, jadi langsung aja diaduk. Aku bakalan kasih sedikit catatan di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen Mary Wijennya tuh lengket-lengket di gigi, untuk takaran airnya bisa ditambahin ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen lengket-lengket tuh di gigi, itu airnya pakainya 50 ml ya. Karena di sini aku pengen Mary Wijennya crispy, jadi untuk takaran airnya aku pakai 30 ml. Tergantung selera kalian aja. Menurut aku sih lebih enak yang lengket-lengket di gigi gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran bisa ditambahin takarannya sesuai instruksi yang aku kasih. Ini setelah gula sama airnya tercampur, kita langsung aja tambah
tambahin 1 sendok makan margarin. Kalau margarinnya udah masuk, kita langsung aja aduk cepet sampai margarinnya tercampur rata kayak gini ya. Diaduk-aduk aja seperti ini, pelan-pelan aja teman-teman. Soalnya gulanya ini tuh panas, kalau sampai ngena atau muncrat di tangan, dia tuh kayak bikin rawan melepuh gitu loh. Karena menurut aku panasnya gula tuh lebih dahsyat dari panas air biasa gitu. Jadi ini harus hati-hati banget. Kalau margarinnya udah meleleh semuanya, kita langsung aja setting apinya di api yang paling kecil teman-teman. Harus paling super kecil biar si gulanya tuh nggak gampang gosong atau biar nggak cepet gosong. Kalau udah dikecilin apinya, kita langsung aja siapin merinya. Untuk merinya, mereknya bisa disesuaikan sama kesukaan kalian ya teman-teman ya. Karena ini tuh aku pengen dijadiin ide bisnis kan, jadi aku pilih meri yang harganya tuh paling murah di toko. Itu kemarin satu bungkus baris 3 itu harganya cuma 9.900. Jadi kalau hitungannya, karena ini cuma aku pakainya satu baris, hitungannya cuma 3.300 ya. Ini jangan lupa disiapin hiasan sih, sebenarnya hiasannya opsional. Jadi kita balurin dulu Mary wijennya pakai gula karamel yang udah kita buat tadi. Ini kita tiriskan ya, soalnya kalau nggak ditiriskan nanti biji wijennya bakalan tebel banget. Jadi ini kita tiriskan dulu, setelah itu kita taruh di atas wijen dan jangan lupa dikasih hiasan seperti ini nih. Setelah itu kita goyang-goyang pelan-pelan biar hiasannya nggak hilang. Biasanya hiasannya itu pakai kacang teman-teman. Kemarin di luar prediksi aku, ternyata kacang, maksud aku stok kacang di rumah aku tuh tiba-tiba lenyap gitu aja. Jadi hasil aku ganti kacangnya itu pakai hiasan yang ada. Ini tuh aku pakai scramble atau apalah gitu namanya, aku nggak tahu. Kalau teman-teman pengen beli, kalian bisa langsung aja klik link produknya di deskripsi. Jadi aku bakalan kasih link produknya di sana ya. Cara pembuatannya masih sama, merinya ditaruh di gula. Setelah itu kita langsung aja kasih hiasan dulu. Jadi sebelum digoyang-goyang wijennya, kita kasih hiasan kayak gini ya teman-teman ya. Menurut aku lebih banyak lebih bagus sih. Kalau udah kita langsung aja goyang, maksud aku wijennya atau baskomnya yang digoyang teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri kayak gini aja. Dipastiin lagi baskomnya yang gede ya teman-teman ya. Jadi pas kita ngegoyang wijennya gak kemana-mana. Dan untuk satu resep ini jadinya 18 keping gulanya habis, terus sorry maksud aku wijennya masih sisa dikit, terus gulanya juga masih lumayan banyak. Cuman karena merinya aku habis, jadi aku buat sebagian aja. Sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi dari ini ya, cuman karena meri aku habis, jadi ya udah hasilnya cuma segini aja. Tapi menurut aku segini aja udah banyak banget ya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita review. Kita tunggu dingin dulu baru bisa dinikmatin ya teman-teman ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, di sini tuh aku buat Mary wijennya tuh yang crispy gitu loh. Jadi emang mirip banget kayak permen kacang atau permen gula yang udah pernah aku buat. Linknya ada di sini, kalau kalian penasaran bisa langsung aja dicek. Jadi ini mirip banget kayak nugget kacang gitu, nugget ya, nugget kacang gitu teman-teman. Ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan tadi, dia crispy banget teman-teman. Kalau teman-teman gak pengen crispy kayak gini, takaran airnya harus sesuai instruksi yang aku kasih ya, biar resepnya nggak gagal. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.